Wakil Bupati Banjarnegara serta Ibu, yang saya hormati anggota Forkominda beserta Ibu dan Bapak Ibu, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara beserta Ibu dan Bapak, yang saya hormati para senior Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode sebelumnya beserta Ibu, yang saya hormati Bupati tetangga di sekitar wilayah Banjarnegara atau yang kolam, yang saya hormati Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, Kepala OPD, para camat, lurah, dan kepala desa beserta Ibu dan Bapak, yang saya hormati para pejabat di lingkungan TNI, Polri, dan instansi vertikal di Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati tim penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, lintas asosiasi dan pengusaha di Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati keluarga besar Ike Barata, yang saya hormati para sesepuh dan kini sepuh, alim ulama serta tokoh masyarakat Kabupaten Banjarnegara serta segala tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah terbentuknya Kabupaten Banjarnegara, sehingga di tengah suasana aman dan damai ini kita semua dapat menghadiri dan mengikuti acara peringatan Hari Jadi ke-187 Kabupaten Banjarnegara tahun 2018, yang mana pada prinsipnya melalui prosesi ini kita ingin tidak hanya mengenang tapi mempertebal dan mengembangkan lebih jauh mengenai jati diri atau identitas daerah Kabupaten Banjarnegara. Kita sadar betul bahwa budaya dan adat istiadat rakyat Banjarnegara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya orang Jawa, yang mana masyarakat Banjarnegara pada umumnya mempunyai loyalitas tinggi dan juga tebal jiwa nasionalismenya. Sebagai bangsa Indonesia, akhirnya tidak lupa saya mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Banjarnegara ke-187 tahun 2018. Semoga prosesi hari jadi kali ini benar-benar bermanfaat, membuka kesadaran kita untuk selalu memberikan prestasi dan karya yang terbaik bagi Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Indonesia. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ulang tahun yang ke-187 Kabupaten Banjarnegara. Untuk ke depan, kami mengajak semua OPD dan masyarakat, yuk bangun Banjarnegara yuk. Dandani pada dalane pada didandani ngapa yuk aja. Gitu. Ayo yang semangat, ayo gotong royong gitu. Mengonek balane sedati, aja kelalen. Nek anak kalenan belum apa? Luber ya tolong disodetna gitu. Untuk infrastruktur tahun 2018 ini sudah tercapai 63%. Insya Allah tidak ada yang putus. Untuk targetnya sampai kapan Pak? Selesai Pak? Targetnya sampai November. Harapan saya ke depan tidak ada lain, mari kepada teman-teman OPD kami mohon bantuannya, karena masyarakat mengendaki infrastruktur.
insya Allah kalau infrastruktur sudah kita bangun dengan baik, ya itu bisa mengangkat perekonomian kita dan bisa mengangkat wisata kita semuanya. Seluruhnya pelayanan akan terangkat semuanya. Karena yang jelas perlu diketahui ya, orang berangkat sekolah butuh jalan, orang mau berangkat ke kantor butuh jalan, orang mau ke pasar butuh jalan, saya pun juga butuh jalan. Demikian, matur nuwun.